Hai hai hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial cara mengubah ataupun kita cara mengambil video TikTok dengan lagu yang ada di TikTok. Itu kan ada videonya, di video itu ada lagunya ya, kebalik ya. Oke, dan kita hanya membutuhkan lagunya. Untuk kreator CapCut seperti Sela kan kadang-kadang itu membutuhkan lagunya. Jadi kita tidak butuh videonya, kita hanya butuh untuk lagunya. Nah, cara membuatnya, cara mengubah video menjadi MP3 itu bagaimana? Kak, jika sebelumnya kakak kan udah pernah buat dengan menggunakan aplikasi Telegram. Di sini Sela tidak menggunakan aplikasi Telegram ataupun aplikasi bantuan apapun. Di sini kita hanya menggunakan browser yang ada di handphone kalian. Nah, di sini kan tidak semua dari pengguna TikTok itu yang mempunyai folder ataupun ruang cukup untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang untuk kita gunakan itu, ataupun bisa dibilang RAM ataupun memori kita itu tidak cukup. Nah, di sini cocok banget tutorialnya untuk kalian, karena di sini saya tidak menggunakan aplikasi apapun, cukup gunakan aja browser yang ada di handphone kalian. Langsung aja kita masuk ke aplikasi TikToknya dulu. Di sini kita akan cari untuk lagu yang akan kita ambil, contohnya. Kita pilih aja salah satu lagunya. Kita kasih contoh misalnya. Oke, abaikan aja. Kita cari dulu untuk lagunya, misalnya lagunya seperti apa. Nah, ini lagunya kita ambil, karena ini takut kena copyright, jadi kita matikan aja untuk audionya. Kita klik di bagian ini, kemudian kita pilih di bagian salin link. Jadi kalian senggal salin link aja, kemudian kita bisa pilih masuk ke brosur yang ada di handphone kalian. Kita cari di sini SSTick, tulisannya SSTick. Untuk linknya kalian bisa cek deskripsi aja, nanti saya sertakan aja linknya di situ. Nah, jika sudah, kita klik di bagian ini. Ini download video tanpa watermark SSTick ini. Kemudian kita bisa taruh aja link yang sudah kita salin dari TikTok tadi. Kita pilih download. Kita tunggu. Nah, di sini kalian bisa juga download dengan videonya. Di sini kalian bisa pilih tanpa cap air atau bisa tanpa tanda air. Apa itu tanda air? Yaitu watermarknya. Nah, ini kalian bisa pilih. Kemudian kita bisa pilih di bagian download MP3. Karena yang kita pilih. Nah, seperti ini. Untuk MP3-nya itu yang kita gunakan itu seperti yang ada di lingkaran bawahnya itu. Jadi, kita akan pilih di sini. Kalian klik aja jika udah tampil seperti ini, kalian klik di bagian titik tiga ini, klik download. Nah, ini langsung tersimpan ke handphone kalian. Ini sudah selesai. Oke, kita ulang. Kita masuk ke bagian aplikasi TikTok lagi. Kita cari untuk lagunya. Oke, kita klik ini, kemudian kita salin link. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke brosurnya. Masih di SSTick tadi, kalian bisa cek aja deskripsi karena saya akan buat
Ada saya sertakan linknya di sini di deskripsi ya. Kalian klik aja lalu masuk ke dia otomatis masuk ke browser kalian. Kita tempelkan linknya di sini, klik download. Kemudian kita bisa pilih tunggu. Nah, kita pilih aja download MP3. Klik lagi titik tiga itu, klik download. Ini cepat banget. Nah, biar kalian lihat di sini cepat banget. Udah selesai. Kita cek di bagian handphone kita. Kita matikan dulu. Kemudian kita pilih di foldernya ini. Kita cari di bagian folder yang download. Ini. Nah, ini udah selesai seperti ini. Nah kan, ini sudah ada di handphone kita. Oke, caranya gampang banget. Semoga kalian suka. Lebih mudah cara ini daripada kalian menggunakan bot. Tapi yang ribetnya dia masuk dulu ke Chrome-nya. Jika kita menggunakan bot di Telegram itu, kita langsung share di bagian share-nya aja. Oke. Ini buat kalian yang tidak mencukupi ruangan penyimpanan aplikasi lain atau kalian tidak punya aplikasi Telegram. Wih, ayamnya nyanyi. Oke guys, sampai jumpa di tutorial Sela berikutnya. Jika kalian suka, kalian bisa juga share ke setiap sosial media yang kalian punya agar teman kalian yang ingin mengambil MP3-nya seperti ini juga agar tahu, dan kalian bisa aktifkan bell notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap Sela update video terbaru. Sampai jumpa di tutorial Sela berikutnya. Assalamualaikum. Annyeong.